Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore malam. Profesional muda yang di channel ini. Kali ini kita akan berbicara mengenai komunikasi. Ya, jadi ini menarik sekali karena menyimpan ketika kita komunikasi ya, dapat yang menyimpan sangat penting namanya kredibel communication ya, komunikasi yang kredibel gitu. Jadi apa beda ya tentang efektif gitu. Tapi nggak apa gitu. Menurut saya kalau efektif terlalu optimis ya gitu. Kalau ini kredibel gitu ya. Kredibel itu outcome-nya belum tentu efektif, tapi menurut saya secara proses bagus sekali. Nah, apa itu kredibel communication? Kita coba ya, telaah satu per satu. Hanya ada empat atau empat T, gitu. Topic of credible communication. Ya, saya bikin share screen supaya kita bisa lebih memahami gitu ya. Jadi lebih enak kalau kita share screen karena saya ngomongnya tidak ngalor ngidul gitu. Credible communication oleh Gatot Wijayanto, tapi sumbernya dari partneradvantage.com yang di bawah ini ya, silakan nanti dilihat sendiri. Ada empat ternyata. Jadi pertama adalah personal. Jadi kalau kita berkomunikasi harus personal. Kemudian pada menggunakan bertutur kata, gitu, menggunakan bahasa yang plain. Kemudian positif, ya selalu positif dan terakhir plausible atau masuk akal. Ya, jadi ini empat hal tentang credible communication. Intinya personal, important, positif, plausible. Kita lihat satu persatu ya. Personal. Ya. Personal ini maksudnya apa? Personal ini adalah kita harus bisa membangun suatu bonding ya, bahwa pembicaraan Anda itu dengan dia, orang bicara atau dengan mereka itu bukan tentang Anda ya, tapi tentang mereka. Jadi ini apa di mindset Anda bahwa pembicaraan ini bukan tentang Anda, tapi tentang walaupun Anda bermaksud untuk menjual diri Anda. Mungkin menjual apa yang Anda sedangkan retail, mungkin Anda konsultan, retail advisor apapun, atau bahkan punya produk yang akan Anda tawarkan. Jadi jangan terus langsung produknya ditawarkan. Bicara dengan mereka di video. Akui mereka sebagai sosok yang layak untuk dialog, ya. Jadi beri acknowledgement, beri suatu pengakuan bahwa mereka itu cocok untuk kita ajak diskusi, gitu ya. Jadi mungkin dengan statement yang mudah, saya tahu Bapak mengenali mengenai apa baca buku misalnya gitu ya. Jadi mungkin Anda akan menjual buku gitu, tapi apa coba Anda beri pengakuan bahwa dia seorang pencipta buku yang keren. Jadi misalnya seperti itu, atau pecinta sepeda yang keren. Kemudian dengarkan secara aktif untuk memahaminya, bukan secara aktif untuk Anda menyiapkan jawaban Anda nanti pada saat Anda bicara, Anda bisa ngomong apa gitu, bukan. Tapi dengarkan secara aktif di sini artinya adalah benar-benar Anda untuk memahaminya, bukan untuk Anda menyiapkan jawaban, gitu ya. Jadi ini jangan salah mengartikan ini. Kemudian yang ketiga, jangan bicara tentang Anda kecuali ditanya. Kalau Anda ditanya, baru dijawab. Tapi setelah menjawab, jangan menjual diri juga, jangan terlalu buru-buru. Kita baru yang pertama ini, setelah menjawab, kembali bertanya tentang dia lagi. Ya, biarkanlah dia berbicara tentang dirinya. Jadi Anda tidak perlu membicarakan tentang siapa Anda. Kemudian yang kedua adalah plain spoken. Jadi gunakan pembicaraan yang datar, tidak berapi-api, tidak banyak jualannya. Karena orang sekarang bosan ya, kalau kita terlalu banyak jualan, kayak pakai jamu gitu ya. Kita nggak bisa lagi seperti itu. Hindari kata atau kalimat yang berguna-guna, jangan tunjukkan Anda lebih pintar dari dia. Ya, ini juga ada empat diskusi di bawahnya. Gunakan bahasa baku, tidak banyak dipoles. Ya, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang
jargon misalkan. Aku dia dia menggunakan bahasa hiperbolik atau jargon. Kalau dia menggunakan bahasa jargon, nggak apa-apa. Anda timbangi aja apa yang dia katakan, mungkin kata-kata aktiflah, atau ajailah, mungkin roda, banyak kata-kata hiperbolik yang berjalan tahap ini ya, biasanya ajail, gitu ya, roda, gitu ya. Gak apa-apa, Anda ikutin aja, tapi jangan terpancing Anda yang menggunakannya. Tetap gunakan bahasa baku, tanpa jargon. Ya, ini penting sekali. Kemudian, selalu rendah hati, tidak bicara ngerosot. Ya. Hari ini loh, kalau kita terlalu banyak bicara, aduh, siapa sih yang mau dengerin? Ya. Ini aja Anda mau dengerin saya bicara, tentunya juga mikir dulu, makanya saya kasih timer, biar saya nggak terlalu banyak bicara gitu ya. Ini P yang kedua. P yang ketiga apa? Posisi. Ya. Hindari kalimat atau kata ancaman, tetap santai. Ya. Positif ini adalah dalam konteks kalau Anda mungkin mendapat mungkin dia membuli atau menunjukkan bahasa tubuh seolah-olah nggak suka sama kita, sama Anda, nggak suka dengan jasa Anda, ya nggak apa-apa, nggak usah terus Anda defensif, ya bila dia punya pendapat berbeda jangan ditanggap, ya pokoknya ikutin aja dan sampai sepakat matanya, ya kalau ini pertemuan langsung ya, kalau pertemuannya dengan online, dengerin aja, tunjukkan sikap bahwa Anda mendengarkan, tatap kamera Anda gitu ya, jangan kemana-mana. Anda boleh tidak setuju, namun tunjukkan rasa hormat pada pendapatnya. Ini penting banget. Orang kalau dihargai, lama-kelamaan dia luluh. Saya yakin itu ya. Dan ini sudah saya diskusikan berkali-kali. Kemudian yang ketiga, jangan pernah mengancam. Misalnya akibat dari dia tidak menjalankan apa yang Anda sarankan. Misalnya Anda jualan produk farmasi atau produk kesehatan gitu ya. Wellness industry gitu ya. Dia nggak menggunakan antioksidan yang Anda tawarkan. Gitu. Jangan terus, wah nanti kulit bapak jadi kusam loh. Nanti jadi tidak. Jangan. Itu adalah hukumnya ya. Tetap Anda harus menggunakan konteks positif, tetap diiyakan aja dulu, kecuali kalau dia bertanya, gitu loh. Anda kan bertanya pun, jangan terus banyak di bumi, gitu. Jadi jangan dipojokkan. Kemudian bila dia menolak, tetap hargai penolakannya. Masih ada waktu lain untuk meyakinkannya. Jadi biarkanlah dia menolak, biarkanlah pada saat katakanlah ini di akhir pembicaraan, dia masih mengkritik Anda, mengkritik produk Anda, mengkritik data Anda. Wah, namanya konsultasi, mana-mana, dibully, gitu. Konsultasi, kita harus mengomong. Gitu. Ya, biarkan aja, gitu ya. Jadi, ya, apa? Jadi, saya bisa mengatakan, ya, kita bisa mengatakan, ngomong, dokter, kamu nggak ada, gitu, Pak. Kita tuh ada datanya kalau ngomong, orang, jangan, ya. Sama sekali jangan, apapun yang dia katakan, tidak perlu defensif, ya. Menurut saya tidak perlu defensif. Apa gitu ya. Jadi ini penting sekali. Kemudian yang terakhir positif itu apa? Jadi Anda usahakan untuk selalu mengatakan dan bisa berusia. Gitu ya. Jadi misalnya Anda bisa mengatakan positif, antisipasi dan gitu ya. Anda tetap menceritakan bahwa memang kita terbukti bahwa orang yang menggunakan kritikan ini misalnya ya, itu memang kulitnya menjadi lebih bagus walaupun tidak terlalu lupa jadi tetap yang perlu merendah jangan bilang bahwa oh aku cinta kita wah itu juga lupa gitu. Ini ada jamannya lagi ya bila saatnya tepat sampaikan kritikan data kenapa antioksidan ini memberi manfaat untuk kesehatan karena ini penelitian seperti ini jadi gunakan logika tidak menggunakan bumi itu bahwa yang terkena itu produk saya tidak ada di tempat lain wah tidak itu kita nomor satu ya jangan bandingkan dengan pendapatnya bila tidak logis jadi kalau pendapatnya dia tidak logis kita jangan bandingkan oh kalau menurut klien kami pak tidak seperti itu pak wah dia semakin berhenti sama anda ya biarkan dia menentukan sendiri ketidaklogisannya dan apa dia yang mengakuinya jangan menunjukkan bahwa anda ada sifat yang ya.
siapapun tidak sesat dalam posisi yang penting tidak sesat dalam posisi tidak logis ya, sehingga ketika dia mengakui bahwa dirinya tidak logis, tidak biarkanlah ya. Kemudian juga kalau dia bilang bahwa hasil dia ya ternyata itu saya itu salah, jangan serta-merta Anda bilang, benar Pak, Bapak itu salah gitu. Itu langsung ya. Dan tadinya kita Anda mampu, dia langsung disensif. Ya, gitu ya. Ini apa yang ini hanya empat saja. Jadi, kita tadi, kredibel komunikasi itu adalah personal, important, positif, dan profesional. Jadi, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi, tidak ini bermanfaat bagi Anda semua. Karena menurut saya mengenai komunikasi itu sangat penting ya. Jadi kita tidak perlu berdebat lagi di mana-mana yang namanya komunikasi itu penting. Bukan karena kita pandai bicara, tapi karena kita pandai berinteraksi. Nah, saya ulang ya, bukan karena kita sakit fisiknya apa, kita bisa mengikat dengan kata-kata yang indah kita. Tapi bagaimana kita bisa berinteraksi dengan lawan bicara kita. Nah, berinteraksi ini tentu saja yang paling penting adalah kita memahami dia, bukan memahami diri kita. Bahkan kita dihina sampai untuk ya masih ada kalau kita ya, yang dihina diri kita ya kan. Jadi kalau dihina itu aja nggak usah marah, nggak usah gitu ya. Terus kemudian wah malah nggak perlu ya. Baik, terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan ini mudah untuk diterapkan. Dan sekali lagi, saya berharap ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.